Buat teman-teman yang mau beli akun RD, kalian langsung bisa ke Wolf Gold Store ya. Nah, di sini kalian bisa membeli akun RD Android, sekaligus kalian juga bisa beli akun RD untuk iOS atau Apple ya. Dan harganya cukup terjangkau tuh. 2700 RD cuma 50.000. Bahkan iOS, nah iOS ya, dia itu 1000 RD 35.000 cuy. Oke. Dan untuk kontaknya kalian bisa lihat ya, di sana ada kontaknya. Ada cara selanjutnya untuk mendapatkan kontaknya, yaitu langsung aja ke Instagramnya. Nah, di sini akan disediakan link. Link ini akan mengarahkan kalian ke kontak untuk Wolf Gold Store ya. Jadi kalian bisa langsung transaksi ke orangnya langsung. Oke. Buat teman-teman yang mau top up OPBR, kalian bisa langsung aja ke Ad Store ya. Nah, di sini kalian bisa top up OPBR dengan harga yang lebih murah cuy, daripada kalian top up sendiri ya. Dan untuk kontaknya kalian langsung bisa aja lihat di pojok sana cuy. Oke. Dan kalian juga bisa langsung ke Instagramnya aja ya, yaitu Adin Maulana. Nah, di sini itu menyediakan berbagai macam game selain OPBR juga ya. Jadi kalau kalian mau top up game-game lain, kalian bisa langsung aja tanya ke orangnya langsung. Dan orangnya juga fast respon ya. Jadi kalau kalian top up pasti cepet, oke? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan mencoba Brook Onigashima ya di One Piece Bounty Rush. Defender merah. Dan ya, kita langsung aja ke bagian skillnya ya. Yang pertama, fase Darmes, fase Darmes Orkestral. Skill satunya yang cukup beda ya dengan Brook-Brook yang biasanya suka ngedash, tapi skill satunya sekarang langsung nebas. Dan range-nya itu mid area attack. Damage-nya 527, menghasilkan knockback dan menghasilkan freeze. Ini apa ya? Ini itu pasif yang cukup kocak ya. Udah menghasilkan knockback, dia sempet-sempetnya menghasilkan freeze. Aneh banget sih. Aneh banget. Jadi nggak tahu lah ya, nanti mungkin pas kena beku kita juga mental atau gimana gitu. Nah, itu masih misteri ya. Dan di sini juga meredas attack ya 30%. Gila, cooldownnya 22 detik loh. Ini cukup GG sih. Lalu untuk skill 2-nya, ternyata skill 2-nya itu nge-stance ya. Nge-stance, betulan nge-stance. Di sini meningkatkan attack, terus dia damage-nya kalau sukses 702. Wah, GG parah. Terus damage-nya kalau berhasil nge-stance juga, dia bakal melakukan freeze selama 6 detik. Oke, luar biasa. Itu doang sih, nggak ada tambahan lagi. Jadi nanti kalau dia gagal, dia dapat damage 561 plus nge-freeze 50%. Dan cooldown-nya lihat, cooldown-nya cepat parah cuy. Ini Brook sih enak banget sih. Cooldown-nya tuh brutal ya. Cooldown-nya brutal. Dan ya, kita langsung ke bagian pasifnya ya. Oke, dan di pasifnya ini cukup boleh ya, dipersingkat tapi panjang ya, dipersingkat tapi panjang. Nah, di sini yang dulu biasanya nulis Face Shock sama nulis Face Stolen Heart itu dipisah, sekarang digabung ya. Dia tidak bisa disambar petir. Lalu pasif selanjutnya, ketika dia downed jatuh, nah, nanti dia bakal mengeluarkan yang namanya kayak arwah gitu ya. Intinya mengeluarkan arwah. Nah, arwah tersebut dia bakal ngincar musuh yang terdekat. Nah, jika arwah tersebut berhasil nyentuh musuh yang terdekat, nanti musuhnya bakal terkena damage sebanyak 30% max HP. Dan musuhnya habis itu udah kena damage, dia bakal nge-freeze juga selama 6 detik. Cukup gila juga ya damage-nya ya. Oke, lalu untuk pasif selanjutnya, ketika musuh terkena freeze, nah nanti si Brook akan meredas cooldown time of skill satunya dia ya sebanyak 15%. Gila banget sih. Gila. Terus dia juga dapat darah 30%, bro. Ini heal yang tidak waras ya. Bayangin, dia cuma nge-freeze musuh, modal donut sama buka skill, dia dapat darah selalu 30%. Ini cukup gila sih, gila. Lalu saat berada di area treasure-nya si Brook, nah, run your capture treasure. Nah, si Brook bakal punya redas damage sebanyak 30% ya.
Lalu di sini dia bakal dapat cooldown reduction skill 2 sebanyak 50%. Jadi nanti dia bakal sering nge-stun kayaknya cuy, untuk nge-stun ini. 50% soalnya. Lalu saat dia berhasil nge-freeze musuh, nah berhasil mengenakan efek beku, dia bakal dapat defense 15%. Kan? Dia bisa nge-buff cuy, gila cuy. Dia buffnya sampai 70% lagi maksimalnya. Wah, brutal. Punya Redux Damage, punya buff, punya efek CC, punya heal lengkap. Lengkap parah. Lalu saat berada di treasure yang isi flagnya di atas 80%, dia bakal kebal CC, oke. Terus dia nullify status effect juga, ya. Dia pokoknya hapus CC, terus dia juga menghapus efek yang diterima. Punya resist stagger, punya resist knockback. Wah, gila. Ini defender yang perfect parah sih. Oke, lalu untuk pasif terakhir yaitu Brook, dia bisa menghapus state ya. Jadi kalau dia diserang oleh musuh yang punya buff dan dia diserang posisi kena damage, nah musuh tersebut bakal langsung kehilangan state-nya ya. Jadi remove status effect applied to enemy that buff their target. Wah. Ini sih wah, udah end cuy, era Jacky end ya. Kalau misalnya Brook ini meta, era Jacky film Red end cuy. N parah. Dan ya, kita langsung coba aja ke gameplaynya ya, kita coba. Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Oke, kita sudah masuk ke Alabasta ya. Lawan Marco Runner. Kira bakal ada King cuy ya, sudahlah ya. Bagusnya dia bisa hapus stack cuy, GG nih car. Tapi dengan catatan musuhnya ada buff ya. Kalau nggak ada buff sih ya nggak bisa cuy. Apa nih cuy? Wurr, mam, ajar boy. Gila cuy, wah damage berdasarkan HP bekuin musuh ya. Wurr, wah kagak beku cuy, tapi gila cuy keras banget. Ini car keras banget cuy. Ya. Ah. Siapa tuh yang bakat tuh? Kok ada yang bakat? Ya. Ih, Marco cuy. Wah, asam susah sih ini. Ah. Ah. Ih, kemana cuy? Oke, dapat darah. Nice. Oke, dapat darah lagi. Gila keras, boy. Wah, kemana tuh? Wah, mati cuy, cuy. Tapi gila lo, keras banget, cuy. Keras banget, hampir 1 match lawan Jacky gak mati, itu udah termasuk GG sih, termasuk GG. Bisa nggak tuh? Oh nah, syukur dia bisa nahan, syukur dia bisa nahan ya. Oke, let's go. Gila GG nih cacu, tidak bisa dianggap omong kosong ya. Oh asem, ternyata harus deket cuy. Ternyata harus deket. Nah, dapat mamam. Oh, kalau gagal cuma segitu jaraknya. Wurr, gila cuy, ini char tuh GG lo, bro, bro. Ini tuh lama banget 80%. Buram, aduh. Oh, kena. Mamam beku coy. Wurr.
Wur, gila, ini char enak banget. Sumpah ini enak banget nih char cuy. Aku nggak merasakan ketryhardan yang cukup luar biasa ya saat jaga flag. Beda banget rasanya sama pas pakai Big Mom cuy. Ini enak banget, enak, enak parah, enak parah. Oke, kita sudah masuk ke Rune of Sandora. Alright, Aka Anu, aku lagi cuy. Aku pengen banget nyobain lawan King atau lawan si Big Mom ya. Tapi ya sudahlah ya kalau emang adanya seperti ini. Tapi kita bisa nyoba buat lawan Aka Anu. Karena kita kan nggak bisa dikasih CC kan, nah, itu enaknya. Bisa dikasih CC, tapi dengan catatan flag di atas 80. Waduh, sial. Kalau flagnya di bawah 80, kita bakal tetap aja sih kena CC. Oke, kita dapat defense. Nggak tahu ini defense pasif yang mana, aku lupa cuy. Apa kalau kita dapat flag kita dapat defense ya? Pasan kita belum nge-freeze musuh. Kita dapat defense. Nice. Ur. Beko enggak sih? Enggak beko coy. Pasam. Mama beko tuh. Oke, Aka Anu, nice. Hapus, hapus, hapus. Oh, kok enggak kehapus ya? Oh, dia belum punya buff, cuy. Kocak. Dia belum punya buff. Ah. Wurr, mama. Dia belum punya buff cuy, kan harus punya buff. Oke, nice, mate. Aduh, ada Lord Crackers lagi ini mah. Aduh, kena itu bisketoh. Asam. Tuh kagak ada yang beko. Wurr. Wurr, gila penuh lagi darah kecil. Dapat defense lagi. Ah, mamam, gila ini enggak bakal mati nih, cuy. Bisa kah kita lawan cracker? Enggak mati-mati cuy lawan cracker. Oh, udah bisa mati cuy, tapi nah mantap mamam crackernya modern. Kita kalau lawan cracker emang immortal, tapi kita juga immortal cuy. Sesama immortal jadi. Ih, lambat banget sumpah. Kenapa nih putaran? Wih, gak kena. Sayangnya nih flagnya nih. Yohohoho. Ah, kurang itu. Asam flagnya di mana nih? Aduh. Waduh, kalau nggak 80 nggak bisa cuy. Ah, mamam. Ayo, ngapain? Ngapain? Ah. Ah, ngapain? Ah, ngapain? Oh, prek. Eh, gila cuy, sumpah nih car gila banget cuy. Ini car super gila cuy. Gerakan banget, sumpah nih car GG sih. No counter, no counter. Big Mom skip, cracker skip, no counter. Oke, kita sudah masuk Rune of Sandora ya. Alright, Rune of Sandora. Oke, kita harus ngisi flag dulu ya. 80%. Ingat 80%. 80 enggak smile. Tuh, markunya kasihan tuh, bro, bro. Oke. Siap. Waduh. Weh. Asem. Aku kagak sadar, cuy. War. Kita masalah.
Nice. Buset. Tapi gitu dia ya. Oh, mati. Hakinya kok hilang ya? Perasaan tadi hakinya isi cuy. Aduh, ini nggak bisa maju nih. Sama aja sih, kita jaga sini aja. Gue dijagain Robin. Gila sih kalau Robin suruh jaga flag itu. Ditemenin sama Robin jaga flag sih gila cuy. Ah! Aku belum dapat buff yo. Fam. Orkestra. Bam, mas. Yohoho. Kita belum dapat lawan Joro ya. Joronya nggak kesini cuy. Joronya nggak berani sih. Joronya nggak berani. War. Kita berani dia. Udah berani cuy. Yo. Lah flagku. Aduh flagku kocak. Ya ambil Marco. Ah. Aduh flagku sorry cuy. Flagku tersia-siakan. Oh shit man. Spam. Ambil, ambil flag, ambil flag, ambil flag, cuy. Aduh, gila padahal udah keras banget tuh. Bro, udah berapa kali nge-flag. Oh no. Awas, 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 awas. Gila Robin, cuy, cuy. Aduh, 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 aduh. Tapi keras tuh gara-gara dapat dua defense. Ah, nggak bisa. Gila. Oke, nice try. Oke, jadi untuk gameplay Brock, wah gila sih. Aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa cuy. Ini char bener-bener broken. Walaupun damage-nya nggak begitu GG karena emang dia nggak punya increase damage deal. Tapi untuk pertahanan hidupnya itu hampir perfect cuy ya. Mulai dari skill satunya cepat. Jadi ini bisa ngedamage lebih dari satu orang karena kalau misalnya kalian musuhnya deket-deketan itu bisa kena banyak. Terus skill 2 nya wah ngestan juga cuy. Jadi nggak sembarang orang yang bisa masuk ke flagnya dia. Jadi guys. Dan ya dia bisa ngedamage dari modal jatuh. Jadi dia itu wajar ya, dia nggak punya increase damage dealt karena dia punya ini damage berdasarkan HP. Cuman tadi pas kita coba terpingsan-pingsan itu ternyata range-nya tuh kecil parah cuy. Jadi bener-bener musuh yang di dekatnya doang yang dia bisa kenain dari soul-nya ya. Jadi kalau musuhnya jauh dia nggak bakal kena. Terus untuk buff defense-nya sama heal-nya wah GG cuy. GG buff defense-nya nih GG cuy. Luar biasa. Lalu dia yang pasif ini nah, yang pasif ini dia itu harus menerima damage dari musuh yang sedang dalam posisi buff ya. Jadi nanti kalau misalnya musuhnya posisi buff dia ngehit si Brook, nanti posisi state-nya bakal terhapus. Itu cukup GG cuy. Jadi nanti kalau dia lawan karakter-karakter yang punya state itu aman parah ya. Ini dia serang ya. Tadi kalau aku mungkin ngomongnya di Brook yang nyerang itu salah cuy. Ini dia yang diserang. Jadi Brook kalau diserang sama musuh yang pakai state, nah state-nya bakal hilang cuy. Gila parah. Anti CC juga, nah ini gila sih, nggak bisa di knockback, wah parah sih, ini perfect parah, perfect parah. Kalau aku bilang antara Robin sama Brook, aku lebih pilih Brook. Ini char yang paling broken, gila. Kalian bisa lihat sendirilah gameplay tadi, cuy, wah super gila sih, super gila. Oke, gitu aja dari saya. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.